Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa update lagi di salah satu lapak grosir Kodian yang ada di Robening. Lapak sahabat virus atau sahabat permata. Nah, ini kita akan lihat lagi untuk batu-batu Kodian atau grosiran atau literan ya atau kiloan. Ini kita akan coba lihat nih. Nih, masih di lapak sahabat virus. Namun kita update untuk batu-batu kitnya. Nih, lihat nih banyak banget nih. Tuh. Tuh cakep-cakep nih. Ada anggur ya. Kita kasih berapa, Mang? Kodi 150. 150 ribu aja per kodi, berarti 20 ya. 20 piece ya? Iya. Nah, 20 piece. Teman-teman bisa buat jual lagi ini, Mang. Iya. Kalau teman-teman intinya perlu dengan karang nunggal. Oh, ini karang nunggal nih. Ya. Tuh. Jadi ada yang biasa, Sulaiman ada, karang nunggal ada. Karang nunggal. Mana? Wih, cakep-cakep nih. Nah, ini yang kualitas-kualitas bagus. Karang nunggal. Banyak, stok ready lah. Stok ready ya? Ready. Motifnya beda-beda nih, kalau kita kreatif milihnya nih banyak ganti-ganti nih gambarnya nih. Jenisnya jenis karang nunggal. Jenisnya jenis karang nunggal, teman-teman kalau seandainya minat, ini memang. Tuh warnanya mah bisa diatur. Harga masih bisa nego lah ya. Nah, boleh kasih gambaran ini satu berapaan? Kalau satuan 30 ribuan. 30 ribuan ya. Kalau kita ambil kodian paling di 500 lah. 500 per kodi. Oh, berarti masih bisa gua jual lagi, Mang ya. Iya. Antik-antik masih loh. Masih bisa nego-nego lah. Masih bisa nego. Motifnya beda-beda loh ini. Walaupun secara genetik atau jenis sama karang nunggal, tapi motifnya yang menarik nih. Tidak ada yang sama pokoknya, Mas. Motif pancawarna. Mana? Oh iya, warnanya ini ya. Motif pancawarna ya. Yang ini motif pancawarna. Iya, ini lebih strong warnanya gitu. Ya. Ini motif pancawarna. Kalau ini kan poslennya tembus. Poslen tembus bukan poslen. Oh, tembus ya semuanya. Iya, tembus. Kalau teman-teman perlu Yaman, jenis Yaman semua ada. Ada juga ya kita Yaman ya. Yaman Abiat, Arbor, Amer, Kapsi. Semuanya ada. Poin semua ada. Ajrok semua ada. Ini yang grosiran. Harga grosir semua ya. Tuh sampai di dalam-dalam. Ini grosiran untuk jenis cempaka dan lain-lain. Ini karang nunggal. Nah, kalau Yaman kita di sini nih dari yang low stone sampai yang sudah nekring ya. Ini low stone ada nih. Yo. Yaman aja sama Abiat. Kalau ini anggur. Oh, itu anggur. Oke. Okay. Ini Yaman aja. Kita siapkan. Oh, ini Yaman. Original Yaman. Original Yaman. Bukan obsidian, bukan. Nah, warnanya kelihatan keren tuh. Kalau teman-teman perlu anggur Pacitan atau Ponorogo, kita siap ready. Oh, Pacitan atau Ponorogo ya? Iya. Ini berarti? Iya. Wih, cakep-cakep. Ini lapak grosiran teman-teman, 150 ribu per kodi. Ini harganya lumayan. Yang ini berapa nih? Ini harga kalau ambil kodian 450. Oke, masih worth it. Gue yang 150 yang sono, ya, mau ya, yang 450, jadi beda-beda harga ya, harganya beda-beda. Ini kalau satuan kena 30 ribu ini. Satunya, ya, iya ini memang. Kualitasnya udah diwang. Memang ya. Memang lebih aman kita beli ini, grosiran apa kodian ya. Ini kalau udah naik ring, ini nih, main nih klepnya ya. Iya, main, diwang. Oke, kalau teman-teman bisa di screenshot. Ini juga ada, Yaman kita ada dua karakter. Ini. Nah, kalau misalnya teman-teman perlu virus putih, kita siap. Ada ya? Eh, ini udah naik ring nih Yamannya nih. Iya. Kalau udah naik ring berapa kita kasih, Mang? 100an. 100 ribu aja. Enggak perlu muter-muter rau bening nyari ketan ini, Mang. Tinggal make. Mau kecubung Kalimantan enggak siap. Yaman siap, udah naik ring siap. Mau abasi, mau ador aja. Thank you.
dia. Ini yang ametis emang ya? Iya. Kemana lagi? Oh, oh, ini ametis, kita kasih berapa, Mang? 100-an. 100-an ya? Karena kita kan grosir, jadi harga disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, siap-siap. Jadi kalau orang lain nawarin 200-300, kita tetap 100 aja. Oh, konsisten ya? Oke. Okay. Cakep nih, bulat nih tuh teman-teman. Wih, ungunya tuh. Dan insya Allah dari kita ini setiap pengiriman, seandainya ada lewat pengiriman, selalu ada bonus. Oh, selalu ada bonus ya? Iya, sejauh ini kan udah berapa tahun kita berjalan ini, selalu kita kasih kebijakan ya? Iya. Karena itu bagian dari pelayanan. Intinya walaupun nggak seberapa, apa ya? Tapi kita memberikan apresiasi. Oke. Okay. Nah, ini ada juga Katilayu. Oke. Okay. Katilayu kita enggak ada yang naik ring ya? Enggak ada. Ini belum naik ring soalnya baru masih baru datang. Ini Katilayu semua nih. Oh, itu. Oh, iya, siap. Ini yang udah jadi ya, tinggal masih cuma kostum semua sih, belum ada naik ring. Oh, belum ada naik ring ya. Nah, ini sepak elor nih. Ya. Berapa nih sepak elor kita kasih? Satunya 20.000. 20.000. Kalau tadi yang ini Katilayu? Katilayu itu 30.000. 30.000 satu ya. Ini Katilayu ada. Ini teratai. Teratai kita kasih berapa, Mang? Teratai kasih 20 aja. 20.000 ini yang tunggal ya? Iya, yang tunggal. Benar kemana, Pak Wadah? Pulang katanya. Tadi kan ke sana. Iya. Oh iya. Udah pulang. Beliau begitu pulang. udah enggak betah lama udah di sini. Cuma nyamperin situ doang kan. Ke sana cuma nyamperin situ doang udah. Balik lagi dia. Heeh. Nah. Siap, siap. Iya, iya. Nyamperin udah cuma ke Abin doang temennya. Musik beliau temen udah diem aja sih tadi. Udah pegang. Saya tadi di dalam sutra di WA. Ke sini ada teman kita nih. Yap, saya merapat, saya bilang. Jadi habis sholat subuh saya ke pasar ikan hias Parung. Setelah itu saya ke Karawaci. Dari Karawaci saya lanjut di pasar Anyar. Pasar Anyar ke Alam Sutra. Alam Sutra baru ke sini. Oh, iya. Karena kan naikin ikan ya. Banyak yang minta ikan hias kan. Buat dipromosiin. Wah, ini anu, Junder. Iya, Junder. Kita kasih berapa, Mang? Junder itu kena 20 ribuan. 20 ribuan ya. Beda dengan, jadi jangan disamain kalau kodian beda lagi ya. Iya dong, pokoknya selalu ada kebijakan untuk harga kodian, harga spesial lah ya. Ini leontin nih tinggal pakai kalung ya. Iya, udah dibolongin. Udah dibolongin, ini segitiganya ada. Junjun derajat, ini pusar bumi ada. Combong. Combong berapaan ya, Mang? Combong 20-an. Di sini 20-an. Yang kecil-kecil ada tadi tuh? Kecil-kecil ada. Kecil-kecil. Dia berapaan yang kecil-kecil? Di sini. Oh, ini nih. Ini yang berapaan dia? Itu yang 10 ribuan. Nih, yang kemarin nanyain saya untuk combong ini ada loh di sini. Lapak Sahabat Virus nih. Ini. Itu yang 10 ribuan. 10 ribuan. Kalau mau lebih murah, gampang. Ambil kodian. Iya. Nih, kalau teman-teman mau lihat karang nunggal, kalau sudah naik kering seperti ini contohnya nih. Iya. Dia lebih mewah lagi tuh. Lost tune aja udah enak ngelihatnya, apalagi kalau udah naik kering ya. Kalau yang udah naik ring itu di harga 100-an kan? 100 tinggal make. Coba mau gede mau kecil nih, coba nih motifnya beda-beda nih tuh. Nah. Tuh, tinggal make. Karang nunggal semua nih tuh. Ini antik nih, Mang. Tuh. Ini kalau motifnya berbeda. Iya dong. Motifnya beda-beda. Hmm. Tuh yang coba kita udah naikin ring. Tapi ya. Kalau kenapa dibanyakan yang lost tune nanti kan orang-orang menyesuaikan dengan kan ringnya. Seleranya kan beda-beda ya untuk ring ya. Betul. Yang di lostune aja dulu. Oke, jadi semuanya yang kami. Oh, ini pandan berapaan, Mang? Pandan dari 200 ke atas. Dari 200 ke atas ya ini pandan kita. Sudah negeri ya. Ini udah pilihan. Oh, pilihan semua nih. Ya. Udah pilihan dia. Oh iya, pilihan dia. Fisiknya aja mulus. Rapi. Yang sutra, ayam, yang kapas, yang pokoknya mulus fisiknya. Oh, udah enak ya? Enak sih. Ringnya juga nyambung ya jadinya. Iya. Ya, sesuai kontrak.
Harganya beda-beda apa sama aja, Mang? Beda, dari 200 ke atas. Oke, dari 200 ribu ke atas. Ini ada yang bias lumut udah nih, tuh. Ya, itu udah lama juga. Kawasan udah ya, ringnya juga enak tuh, kuningan. Ya. Oke, ya. Berarti untuk kontaknya sama ya, Mang, yang bisa dihubungin ini ya? Iya. Nih, teman-teman, yang atas berarti, Mang, ya? Iya, yang atas. Nah, 8125. Tuh, teman-teman kalau mau nambah koleksi untuk batu akiknya bisa langsung. Pokoknya akik, virus, dan lain-lain kita komplit lah. Iya. Karena kita grosiran ya. Bisa hubungi di WA kami di 0858-2500-8125. Iya. Tuh. Dengan Mamang? Pak Hasim. Oke. Okay. Pak Hasim tuh beliau yang penanggung jawabnya di sini. Jadi teman-teman bisa langsung merapat ke sini. Kalau misalkan jauh gampang, dana ditransfer barang kita kirim, Pak. Iya. Tuh, insyaallah mana lah ya. Oh, tuh banyak itu mau dikirim. Woi, Mama. Banyak tidak di dalam, tapi belum kirim. Oke, siap. Insyaallah mana, Pak, ya? Iya. Siap. Sebentar lagi kita kirim. Oke, siap. Oke, sahabat Dengi, tadi seliputan saya untuk beberapa jenis batu akik yang ada di lapaknya sahabat Virus. Bagi teman-teman yang mau koleksi, silakan melapak sini karena sebenarnya banyak, harganya terjangkau. Jadi, tunggu apa lagi? Karena ini peluang usaha yang dari dulu sampai sekarang selalu banyak diminati ya. Karena memang ini bagian dari hobi. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, Abah, makasih. Siap. Sehat selalu ya. Sama-sama. Siap. Kita close di Karang Nunggal.